Dalam kita beramal surah Al-Fatihah, dia ada satu ayat doa. Doa ada Allah umat kita baca surah Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah. Allahumma inka nafi rizki fi sama'u fa'anzirhu wa inka nafi al-ardi fa'akrihu wa inka nafi al-bahri fa'fi'ahu wa inka na ba'idan fa'farrihu wa inka na qariban fa'asirhu wa inka na qalilan fa'kathirhu wa inka na kathiran fa'awwimhu wa barikni fihi wa rzuqni min haythu aqtasib wa min haythu la aqtasib rizqan halalan farqan sahran tarabban fa'akrihi hatta la yakunu li ahadin min qalbika 'alayya qin wa ij'al yumniya bil a'dha'i wa la taj'al ni orang yang beristiqamah dengan doa ni dia akan dapat auzah pertolongan Allah rezeki dia tak berhenti. Yang kedua, kita berdoa dengan doa yang kita dapat secara sanad ulama. Satu ulama, satu sanad ulama. Macam saya ambil jasa seorang guru wajib dari dia kata doa ni macam mana kita nak lahirkan diri kita dan generasi kita jadi ulama. Doa dia, fanas'alullahu ta'ala ayyamdaha alayna fukuhal arifin wa ayyaj'alana minal ulama'il amirin. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ya rubbama yanfa'una wa warisna ilmama la na'lam wa rizukna Allahumma al'amala bima na'lam wa ja'al zalika khalisan li wajhika karim. Allahumma aslih ahwalana wa balligh amalana wa ja'al bil khairat ishtighalana wa hadha qudruna zahiran bayna yadayk wa haluna la yakfa alayka mahtana fatarakna wa haitana fatakabna wa la yasa'una ila wa yasa'ina ila. Kalau kita amai dengan perjalanan ini, kita dapat yang dikatakan Allah pertolongan. Nabi Khidir, setiap kali dia berjumpa dengan Nabi Ilyas, dia baca satu doa. Bismillah ni Masya Allah, la ya Bismillah ni Masya Allah, la tasrifusu ila Allah. Bismillah ni Masya Allah, maka nami ni'matin kamin Allah. Bismillah ni Masya Allah, la ya'ti ilhasanat ila Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Orang yang sering berkumah dengan doa ni, kalau kita anak kita raya tengah malam, orang kena syek kita macam, dia juga ada orang sering berkumah dengan ayat kursi. Yang hebatnya ayat kursi, syakir ayat kursi yang hebat, ulama yang sukai kan. Ulama bagi satu panduan yang hebat ayat kursi ni, dalam kalimah Al-Hayyul Qayyum. Itu yang hebat. Al-Hayyul Qayyum. Nanti kalau ada masalah apa, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Doa yang masyhur yang Nabi selalu doa. Yang Nabi selalu doa, yang orang yang sibuk dengan ayat kursi ni, dia akan rezeki, dia akan Allah limpahkan, Allah akan bagi dia auzullah setiap masa dalam semua aspek kehidupan dia. Ni yang kita sibuk dengan ayat kursi. Okey, ini salah dia nak. Tadi fokus kepada maulah dia. Maulah. Di mananya maulah ni satu kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang berhormat dengan maknanya orang tu dia boleh memohon lah, boleh memohon lah menajat kepada Allah dengan doa yang dapat secara maksur secara jadi daripada Nabi bersabar. Okey, untuk contoh yang pertama kita dah tak jelas sikit tentang waktu sahabat kan, waktu sahabat sahabat dia tak pergi perang gitu. Itu pergi perang eh, satu lagi dan tak tanya kata Rasulullah ala ila Nasrullah. Jadi apa kaitannya dengan Allah? Haa, Allah maksudnya pertolongan Allah. Dia lebih pada mukjizat lagi kan. Tapi waktu yang sama rupanya Allah pertolongan Allah dekat dengan dengan Allah dekat dengan satu dalil dalam menyatakan kenapa masalah pun yang berarti itu Nabi kata doa sila berhubung wa'iman wa'nur sama wa'siwata itu salah satu